Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maisal Rasid, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, mengucapkan selamat kepada Desa Gembong, Desa Gunung Sari, dan Desa Serdang Wetan atas diraihnya juara lomba desa tingkat Kabupaten Tangerang. Video profil desa ini dibuat dengan tujuan untuk memperkenalkan potensi dan wisata desa kepada masyarakat luas, sehingga setiap desa di Kabupaten Tangerang dapat menjadi pusat pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya, hingga saat ini pertumbuhan dan kemajuan desa banyak dicapai melalui pemberdayaan dan pembangunan fisik. Kedepan, saya berharap desa bisa tumbuh lebih cepat dan berkontribusi terhadap pertumbuhan, bahkan menjadi pusat pembangunan di Kabupaten Tangerang. Dengan cara memajukan desa, tidak hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur dan hal-hal yang bersifat fisik, tetapi dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Yakinlah bahwa cita-cita bangsa ini untuk mensejahterakan masyarakatnya bisa dimulai dari desa untuk membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Desa Gunung Sari. Gunung Sari merupakan satu dari 12 desa yang ada di Kecamatan Mauk. Dengan jarak 27 km ke pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang dan 2 km ke pusat kecamatan. Desa ini berbatasan dengan Desa Mauk Barat dan Kelurahan Mauk Timur di sebelah utara, Desa Rancabango Kecamatan Rajek di sebelah selatan, dan Desa Sasak di sebelah timur. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Patramanggala Kecamatan Kemiri. Gunung Sari memiliki total wilayah seluas kurang lebih 328 hektar. Secara geografis, desa ini merupakan daratan rendah yang berada di ketinggian 2-3 meter di atas permukaan air laut. Secara administratif, Desa Gunung Sari terbagi menjadi dua dusun, yaitu Dusun 1 terdiri dari 3 RW dan 14 RT. Sedangkan Dusun 2 terdiri dari 2 RW dan 7 RT. Desa Gunung Sari memiliki total penduduk sebanyak 5.489 jiwa, terdiri dari 2.928 laki-laki dan 2.561 perempuan. Secara garis besar, Desa Gunung Sari terdiri dari wilayah pesawahan, di mana sebagian besar penduduknya adalah petani. Luasnya wilayah pesawahan yang dimiliki menjadikan pertanian sebagai salah satu potensi unggulan Desa Gunung Sari, yang memberikan kontribusi paling besar terhadap perekonomian masyarakat. Ditunjang dengan adanya pabrik penggilingan padi yang setiap harinya terus beroperasi melayani para petani. Di samping sebagai petani, penduduk Desa Gunung Sari juga sebagian bekerja sebagai peternak bebek. Sehingga produk olahan telur asin menjadi salah satu produk unggulan yang dilakukan oleh produksi rumahan dengan jumlah yang besar. Hal ini sejalan dengan program pemerintah Desa Gunung Sari, menjadikan UMKM atau produksi rumahan sebagai solusi untuk kesejahteraan masyarakat dengan cara melibatkan diri dalam aktivitas usaha yang bersifat informal sebagai alternatif usaha non-pertanian.
Industri rumahan yang mudah dijumpai di Desa Gunung Sari salah satunya adalah kerajinan pembuatan sangkar burung yang memiliki ciri khas dengan motif yang bervariasi. Pemerintah Desa Gunung Sari juga memberi perhatian dan dukungan bagi industri konveksi rumahan yang memproduksi pakaian. Semua tenaga yang bekerja di konveksi ini merupakan ibu-ibu, sehingga industri tersebut turut memberdayakan kaum perempuan. Pemerintah Desa Gunung Sari terus mengembangkan sumber daya manusia agar dapat menciptakan masyarakat yang terampil, kreatif, dan inovatif sebagai upaya kontribusi Desa Gunung Sari untuk pembangunan Kabupaten Tangerang. Desa Gunung Sari merupakan salah satu kategori desa terbaik sekecamatan Mauk yang diikutsertakan dalam perlombaan desa tingkat Kabupaten Tangerang di tahun 2021. Berkat kekompakan kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat, Desa Gunung Sari berhasil meraih juara 2 lomba desa tingkat kabupaten pada tahun 2021. Prestasi yang diraih oleh pemerintah Desa Gunung Sari merupakan atas dukungan semua pihak, baik perangkat desa, masyarakat, serta pemerintah Kecamatan Mauk, atas kekompakan bersama dalam melakukan pembinaan-pembinaan. Selain itu, Desa Gunung Sari juga memiliki budaya yang diwarisi para leluhur, salah satunya pencak silat yang tetap eksis hingga kini. Dengan semangat kolaborasi, Desa Gunung Sari memiliki beberapa lembaga, yaitu Badan Permusyawaratan Desa, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Pelindungan Masyarakat, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Infrastruktur di Desa Gunung Sari terbilang cukup memadai. Hal itu dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang ada, seperti jalan desa, sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan, lembaga pemerintahan, dan sarana-prasarana lainnya. Dalam bidang pendidikan, Desa Gunung Sari terdapat 2 PAUD dan TK, 2 sekolah dasar, serta 1 pondok pesantren. Pendidikan di Desa Gunung Sari mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu masyarakat. Desa Gunung Sari didominasi oleh penduduk beragama Islam. Terlihat dari adanya 4 masjid dan 8 musola yang tersebar di desa ini. Adanya sarana ibadah yang layak diharapkan dapat meningkatkan spiritual keagamaan dan mempererat ukhuwah Islamiyah untuk warga Desa Gunung Sari. Dalam bidang kesehatan, Desa Gunung Sari memiliki 6 posyandu dengan rincian sebagai berikut. Posyandu Mekarsari 1 berada di Kampung Gunung Sari Kidul. Posyandu Mekarsari 2 berada di Kampung Gunung Sari Tengah. Posyandu Mekarsari 3 berada di Kampung Gunung Sari Lor. Posyandu Mekarsari 4 berada di Kampung Dadap. Posyandu Mekarsari 5 berada di Kampung Rawakalem. Dan Posyandu Mekarsari 6 berada di Kampung Kisepat. Desa Gunung Sari kini dipimpin oleh Bapak Kalabi. Sebagai seorang pemimpin, kepala desa terus memberikan semangat kepada aparatur agar lebih disiplin untuk pelayanan penuh kepada masyarakat. Dalam melayani masyarakat, pemerintah Desa Gunung Sari menggunakan pelayanan terpadu,
sehingga terciptanya kualitas pelayanan publik yang maksimal, cepat, dan efektif. Pemerintah Desa Gunung Sari juga rutin mengadakan santunan yatim. Pembangunan rumah tidak layak huni, menghadiri kegiatan keagamaan, dan turut serta mengadakan panen raya Desa Gunung Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galabi, Kepala Desa Gunung Sari, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang. Sejak Desember 2019, saya diberikan amanah untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintahan Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari sendiri memiliki visi terwujudnya Desa Gunung Sari yang maju dan sejahtera. Dengan harapan dapat terus berbenah diri membangun desa untuk menggapai visi bersama warganya. Dalam melaksanakan roda pemerintahan desa, baik dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan, serta bidang pemberdayaan masyarakat, untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan transparan, kami selalu bersinergi dengan melibatkan BPD serta lembaga kemasyarakatan lainnya untuk terlibat aktif dalam setiap pengambilan keputusan. Selain bidang pertanian, Desa Gunung Sari memiliki beberapa potensi unggulan, seperti produksi telur asin, pembuatan sangkar burung, serta usaha konveksi dan lain sebagainya. Kedepan, saya berharap Desa Gunung Sari menjadi desa yang maju, menjadi desa yang dapat dibanggakan oleh warganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Gunung Sari terus berbenah diri untuk mewujudkan desa yang mandiri. Dengan menggali potensi yang ada, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang terampil, produktif, dan inovatif. Dengan semangat sinergitas antara pemerintah desa dan peran aktif masyarakat, pemerintah Desa Gunung Sari yakin dapat mewujudkan visinya, yaitu maju dan sejahtera.